Udah sih mustahil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Papa Red Temania. Hari ini saya mau coba mancing monster kurisi. Kebetulan cuacanya lagi bagus. Saya tiba di spot sekitar jam 11 karena cukup jauh. Oke, kita turunkan dulu yang pancing kecil saja. Mudah-mudahan ada sambaran. Kalau ada ikannya baru kita ganti yang besar. Oke, sampai teman-teman. Kita belum menggunakan pancingan. Wih. Hari ini saya menggunakan senar kecil. Baru sekedar percobaan. Langsung ada yang sambar, teman-teman. Besar ini. Tidak tahu kenapa. Spot yang kemarin ini adalah spot ikan kurisi. Hari ini saya menggunakan senar kecil, rangkaian kurisi, tapi saya menggunakan cuma senar kekuatan 10 kilo saja. Sangat kecil, teman-teman. Kita harus pelan-pelan ini. Mudah-mudahan tidak putus, teman-teman. Wih, ikannya lari. Wih, ini senarnya kecil sekali lidernya. Pancinya nomor 14. Mudah ini bisa kita selamatkan, nanti kita ganti yang lebih besar. Kita turunkan yang nomor 30 damil. Induknya nomor 40. Udah ini kita bisa selamatkan dulu. Tidak tahu kenapa. Sayang senar saya kecil sekali. Kita berharap tidak lurus pancinya nanti. Lihat, wih, ikannya masih lari terus. Umpan saya baru saya sampai langsung disambar, teman-teman. Kenapa ini? Sepertinya monsternya ini. Ih, kayaknya betul-betul tidak mau mengalah. Sudah 3 kali lari. Ini belum mau naik. Dia hanya dibawa saja. Lihat. Ih. Sepertinya besar, teman-teman. Betul-betul tidak mau naik. Untuk saya pakai timah kecil sekali ini. Mudah-mudahan bisa kita selamatkan ikan ini. Ini ikan ini bukan ikan kecil. Sepertinya 10 kiloan ini. Wih, ikannya kayak batu, teman-teman. Betul-betul tidak mau naik. Lihat. Sudah lama saya tarik ini, kayaknya belum mau mengalah. Lihat, dia naik 2 meter, turun lagi kembali. Mudah-mudahan tidak putus, teman-teman. Monsternya, teman-teman. Pancinya kecil sekali, senarnya pun cuma kekuatan 10 kilo. Itu kecil sekali, teman-teman. Kalau perfect kekuatan 10 kilo. Pancing yang saya gunakan nomor 14. Kita berharap kurisi monster. Kalau kurisi monster, kita langsung turunkan rangkaian kasar. Biasanya kalau kurisi kurisi itu banyak sekali. Memang sudah lama tidak dipancing lagi. Sudah sekitar 3 bulan.
karena sering cuaca buruk, orang pun tidak mau terlalu jauh pergi mancing. Pelan-pelan tuh. Tidak terlalu jauh tuh. Kayak tarikannya sepertinya kurus sih. Dia sudah kayak batu saja. Dia masih kadang goyang. Udah lama saya tarik ini. Baru ikannya mengalah. Lihat sinar induk saya saja kecil. Apalagi yang saya pakai untuk pancing. Lihat, tidak lama lagi kita dapat kili-kilinya teman-teman. Tekan apa? Ikannya sepertinya sudah aja. Sudah loyo tuh. Ini besar sekali. Tahu ikan apa? Sudah kuris itu tuh. Sudah berapa menit saya tarik? Sudah mau setengah jam. Ya, kili-kilinya sudah sampai. Lihat, teman-teman. Sinar lidernya saja. Induknya saya hampir tidak kelihatan ini. Tapi kenapa? Kurisi. Kurisi monster tunggu. Lihat ini. Ternyata kalau rezeki memang enggak bakal kemana. Lihat, sinar lidernya cuma 2 jengkal. Pancinya kecil sekali teman-teman. Lihat ini pancinya. Nomor 14. Lihat kurisinya. Sebesar papa rete. Kita ganti yang kasar. Alhamdulillah. Kita lanjut dulu. Kita lanjut. Kita ganti rangkaian yang tadi karena ikannya monster yang keluar. Lihat, saya menggunakan 3 mata pancing. Sinar lidernya 2 depa. Lihat. Ini cakalang iris, teman-teman. Lihat, pasang umpannya. Agar ikan tidak melihat pancinya. Lihat. Oke. Kemudian pancingan. Jangan lupa kasih pancingan. Tadi kita baru mencoba langsung monsternya yang sambar. Mudah-mudahan masih ada. Untung bisa saya selamatkan tuh. Saya betul-betul pelan-pelan sekali nariknya. Terus. Mudah-mudahan masih ada ikan. Lihat ini tuh. Usahakan dia ada di bagian bawah. Kemudian turunkan. Kasih cepat saja. Tidak usah pelankan. Saya tidak pernah pelan-pelan jika menurunkan. Sinar induk saya untuk saya tarik ini. Hari ini agak kecil. Lihat sinar induk yang saya gunakan ini. Hampir sama dengan sinar induk yang dipancing teman-teman. Kebetulan saya tidak bawa persediaan hari ini. Rangkaian saya sudah lama di kapal saya simpan. Akan bergigi tajam lagi teman-teman. Predatornya banyak hari ini. Lihat. Baru belum lama kita tunggu. Ada lagi yang sambar langsung. Habis semuanya. Kita ganti lagi rangka yang halus teman-teman. Ini habis ini. Habis dimangsa. Predator. Sinar induknya habis semua. Karena sinar yang kasar tadi. Baru saya turunkan. Langsung disambar predator. Dan tidak ada lagi cadangan saya bawa. Karena memang tidak sengaja mancing ikan kurisi. Cuma saya lihat cuaca bagus, saya mencoba ini.
Baru satu monsternya. Rangkaian langsung hilang. Banyak ikan bergigi tajam di bawah. Dia sikat sama sinar induknya semua. Plastik pancingannya pun ia potong. Baru sampai. Baru saya mau angkat, langsung disikat tuh, tuan. Wih, sepertinya kurisi lagi. Tantai bagus-bagus spotnya. Agar kita tidak salah-salah menurunkannya. Hari ini saya tidak menggunakan pancingan karena rangkaian saya disikat sama predator. Itu penyebabnya ikannya tidak terlalu rakus, teman-teman. Tapi kenapa ini? Di sini biasanya campur kakap. Tidak tahu ini ikan apa. Kadang melawan, kadang tidak. Mudah bukan predator, teman-teman. Mudah kakap. Mana sudah? Wih, kuris itu, teman-teman. Ternyata kuris yang sambar. Ini saya gunakan semua perpen. Wih, mantap ini. Apa perpen?